Hi everything. Siapa Muhyiddin? Eh, ni bukan ke akak air tu ke? Takkan tak kenal lagi. Aku tak undi dia. Aku tak undi dia. Ya, aku tahu kau tak undi dia. Janganlah marah, sabarlah. Aku tahu kau tak undi dia. Janganlah bagi tahu orang lain yang kau tak undi dia. Aku marah. Siapa dia? Lah, kita pula yang dimarahnya. Lagi mana pun tak boleh. Dek, sekolahkan dia sekejap. Beritahu, beritahu. Nak ajak Ana tak boleh? Nak ajak Ana tak boleh? Hei, hei. Ni aku nak tanya kau ni. Kau nak dapat bantuan tak? Apa yang PM bagi tahu baru ni? Nak dapat tak? Yang pakej yang sangat ekonomi tu. Ha. Bagi tahu aku. Nak dapat ke tak? Ha. Cuba fikir. Fikir dulu. Fikir dulu apa yang kau cakap tu. Yang apa yang kau nak. Bagi tahu aku. Kau nak ke tak bantuan ni? Kau fikir dulu. Okey? Fikir dulu. Aku undi dia. Aku undi dia. Hai, dah undi pula dah. Hai tu kata aku tak undi dia. Kau tak kenal dia. Macam mana ni? Ha? Jadi, kita dengar dululah apa yang PM bagi tahu yang boleh mengubah hati si dia ni. Ha, cuma kita dengar dululah. Pemberian tunai secara one off dengan peruntukan hampir RM10 bilion. Ha, dah dengar, dah dengar kan? Kan? Dah dengar kak. Jadi kak, bagi tahu sikit apa yang rakyat Malaysia perlu buat ni. Bagi tahu sikit lepas dapat bantuan ni. Okey, bagi tahu, bagi tahu. Cepat, cepat, cepat. Orang nak dengar ni. Cepat. Okey, bagi tahu, bagi tahu. Okey, saya tunggu. Bagi tahu. Cepat. Rakyat bangkit! Rakyat bangkit! Rakyat bangkit! Rakyat bangkit! Rakyat bangkit! Rakyat bangkit! Lepas ni bolehlah beli keropok seperi banyak-banyak. Okey. Take care of you.